di rumah, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa kalian kal semua lagi bersama saya Rina Semuati tentunya di Persib Update Nah, ada berita apa saja pada awal pekan ini? Saksikan selengkapnya Nah berita pertama kita langsung aja ya buka dengan kabar yang kurang menyenangkan dari hasil pertandingan kemarin Persib Bandung lagi-lagi gagal merebut 3 poin saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 hari Minggu 13 Agustus 2023 Nah, laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1 dengan gol yang dicetak masing-masing oleh Levi Madinda di menit ke-41 dan dari kubu Barito Putra ada Murilo Mendes di menit ke-61. Nah, akhirnya Persib Bandung pun harus merasa puas membawa pulang satu poin dari laga tersebut. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Persib Bandung itu Bojan Hodak mengatakan bahwa keberuntungan ini belum memihak pada timnya. Padahal, kata Bojan Hodak, timnya telah berjuang dengan baik dengan menciptakan berbagai peluang. Nah, lantas bagaimana gimana sih kondisi klasemen sementara Persib Bandung setelah pertandingan kemarin ternyata Persib Bandung masih bertahan di zona degradasi tepatnya pada posisi ke-16 klasemen sementara dengan 8 poin di zona degradasi Persib Bandung masih betah nih bersama Bayangkara FC dan Arema FC yang masing-masing mengkoleksi 4 dan 2 poin nah sementara nih lawannya itu baru Putra juga mendapatkan satu poin tapi harus turun ke posisi dua klasemen sementara dengan raihan 14 poin. Sebelumnya Barito Putra sempat ada di puncak klasemen di pekan ke-7 ya. Sempat memuncaki klasemen Barito Putra kini disalip oleh Laskar Sapekrap alias Madura United yang kokoh berada di puncak klasemen dengan raihan 16 poin. Wow. Lumayan ya sampai pekan ke-8 memasuki ke Pekan 9 nanti Persib Bandung masih berada di zona degradasi. Kita doain ya apapun yang terjadi di Persib Bandung saat ini bisa segera pulih, bisa segera baik lagi. Karena kita udah nggak tahan di zona degradasi, kita juga nggak mau ya Persib Bandung harus degradasi di pesan di, pek, di musim berikutnya. Kita berharap Persib Bandung bisa segera bangkit dan juga kejar terus tuh semua yang ada di puncak. Semangat Persib Bandung! Nah kita beralih nih ke berita selanjutnya itu ada kabar tentang bobotoh yang men kembali mendatangkan denda bagi Persib Bandung karena hadir di Stadion Manahan Solo pada pertandingan yang berlangsung pada hari Selasa 8 Agustus 2023 lalu. Sebelumnya, laga antara Persib Bandung versus Persis Solo ini membuat Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi dan denda terhadap tiga pemain Persib, yaitu Putu Gede, Shiro Alves, dan juga Mark Klok. Nah, Klok yang didakwa melakukan pelemparan air mineral kepada penonton akhirnya bebas hukuman setelah Persib Bandung melakukan banding. Nah, tapi nasib Klok berbeda dengan Putu Gede dan Shiro, keduanya tetap menerima sanksi karena memberikan gestur jari tengah ke arah penonton. Nah, ter Berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI pada 12 Agustus lalu, kehadiran Bobotoh membuat Persib Bandung dan Persi Solo harus sama-sama membayar denda. Kedua tim masing-masing didenda sebesar 25 juta rupiah. Nah sebelumnya nih Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir pernah mengatakan pendukung tim tamu tidak diperkenankan mendampingi tim saat melaksanakan laga away. Jadi ini untuk kedua kalinya ya berarti karena waktu itu saat ke Stadion Brawijaya ada bobotoh juga di sana sehingga Persib Bandung harus denda 25 juta. Sekarang terjadi lagi kemarin di Stadion Manahan tambah lagi 25 juta. Lumayan ya uangnya. Nah berita terakhir nih ada kabar dari asisten pelatih baru Persib Bandung atau asisten pelatihnya Bojan Hodak yaitu Miro Patrick yang mulai bergabung latihan bersama tim Maun Bandung di Stadion Sidoi Kota Bandung pada hari ini Senin 14 Agustus 2023. Nah, pantauan tim Tribun Jabar di lapangan, pelatih berkeluarga negara Kroasia tersebut terlihat sedang memimpin langsung sesi latihan pemulihan para pemain Persib Bandung. Meskipun baru bergabung dengan Persib pada hari ini, Patrick terlihat sudah nampak akrab dengan para pemain, terutama Ahmad Jufrianto. Selain itu, pemain muda itu Kakang Rudianto juga sudah kembali berlatih bersama Persib setelah sebelumnya menjalani pendidikan kepolisian beberapa waktu lalu. Pada sesi pemulihan ini juga terdapat beberapa pemain yang nampak absen dari latihan antara lain, seperti ada Febri Haryadi dan juga Teja Paku Alam. Kedua pemain itu dikabarkan sedang mengalami cedera dan terpaksa harus beristirahat terlebih dahulu dari sesi latihan kali ini. Sedangkan dua pemain lainnya kayak Rahmat Irianto atau Deddy Kusnandar terpantau menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan. Di sesi latihan hari ini, pelatih kepala Persib Bandung itu Bajon Honda kembali menggenjot anak-anak asuhnya untuk memperbaiki penyelesaian akhir karena di press conference kan bilang bahwa e, Persib Bandung tuh udah oke okay dengan menciptakan berbagai peluang tapi Emang finishnya yang nggak oke okay ya, jadi akhirnya Boyan Hodak pun memfokuskan performa untuk gimana nih finishingnya. Jadi misalnya udah bagus build upnya, kalau misalnya finishingnya kurang ya tetap tidak gol kan. Jadi mungkin Boyan Hodak ingin fokus nah itu dia tadi boboto dan tribuners informasi terkini seputar persib bandung kalau misalnya kalian belum puas sama berita-berita ini kalian bisa baca berita lainnya di tribunjabar.id, tribunsembabon.com dan juga tribunpriangan.com jangan lupa juga untuk like, share, comment dan subscribe YouTube channel Jabar video kalau gitu saya Renas Kumawati pamit undur diri terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di persib update berikutnya bye, -bye! persib Persib Bandung, Persib Bandung.